Oke, kali ini kita bahas tentang Crash Gear terbaru dari Bandai, tapi namanya sekarang bukan Crash Gear, namanya Brick Goga. Memang sepintas mirip dengan Crash Gear. Ini isi dalamnya kita dia sudah hampir jadi ya, jadi kita pasangnya lebih gampang daripada merakit Crash Gear. Karena dari awal kalau ini tinggal pasang ban aja. Dan senjatanya yang FP yang depannya udah selesai. Nah, ini dia hasil jadinya. Tapi dia memang agak sedikit lebih kecil daripada Crash Gear yang versi lawasnya. Ini perbandingannya dengan Crash Gear yang lama. Bisa dilihat. Terus yang membedakannya lagi di ukuran baterai. Brick Goga ini ukuran baterainya yang A3, bukan yang A2 seperti Mini 4WD atau Crash Gear pada biasanya. Terus dia nggak ada weapon belakangnya, dia hanya ada di depan dan di samping. Tapi kelebihannya dia bisa banting kalau misalnya kita mainnya dengan sejenis Brick Goga juga. Ada juga bisa dia banting Crash Gear, tapi bukan yang seri Nitro, yang seri Turbo. Mungkin yang karena seri Turbo kan lebih kecil ini pada saat kita main, kita adukan dengan Crash Gear. Memang dia lincah. Ini yang Brick Goga kondisinya standar box saja, tidak ada apa-apaan, sudah cukup lincah karena dia kecil, ringan. Hanya saja untuk melawan Crash Gear memang berat, apalagi yang dari seri